Jumpa lagi Bapak Ibu, ini saya mau ngasih tahu info tentang meja tamu unik ya. Seperti ini, yuk kita lihat lebih dekat seperti apa ini mejanya. Maklum ini cahayanya terlalu terang ya, terlalu mataharinya terlalu terang sehingga ini terlalu mantul sinarnya ya, terlalu putih. Kita lihat untuk kamera belakangnya. Oke, jadi ini adalah sebuah meja tamu dari bahan batu onyx. Ini warnanya cenderung coklat muda, halus, lalu berserat alur seperti kayu. Seperti ini penampilannya kalau di-shoot secara live. Untuk warna, saya pikir ini sangat berpengaruh kepada cahaya matahari dan kualitas kamera yang saya punya. Kebetulan kamera yang saya punya ini adalah kamera HP Android, ya jenisnya kelasnya kelas bawah. Jadi mohon maaf jika warnanya mungkin tidak terlalu mewakili kalau dibanding dilihat dengan asli pakai mata. Jadi begini penampakannya, kita akan lihat di bagian bawah seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, perlu diketahui sebentar bahwa meja ini untuk ruang tamu dengan panjangnya 120, lalu lebarnya 60 cm, ketinggiannya 48 cm. Meja ini terdiri dari 4 bagian. Jadi untuk perakitannya, kaki meja nanti dipasang, lalu kaki meja sebelahnya dipasang, lalu dipasang lagi untuk penguat samping, penguat tengah bagian bawah, lalu di atasnya ditaruh daun meja. Segampang itu dan tidak membutuhkan banyak tenaga, cukup 2 orang. Untuk pinggiran daun meja tamu ini dibuat profil mawar. Artinya seperti bunga mawar, mungkin seperti itu ya. Kita kelilingi daun mejanya agak mengkilap ya. Jadi kalau cahaya matahari mantul di sini. Kebetulan ini sore jam 2 siang. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini dibuat dari batu onyx. Kita lihat suaranya keras ya. Jadi ini pinggirannya mulus. Ada motifnya, ini cantik dan ini favorit, banyak yang pesan model seperti ini. Jadi jangan bosan-bosan untuk melihat postingan kami tentang meja ini. Kalau Anda bosan, siapa yang nonton? Oke, gitu aja ya sementara. Jadi ini tidak saya jual Bapak Ibu, karena ini milik orang, ini sudah mau dikirim, ini kayunya sudah mau dipetik ya. Kalau Bapak Ibu pengen, jangan yang ini, dibuatkan lagi persis seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat dan sejahtera selalu untuk Anda semua.